Guys. Yang siap untuk mulai masuk dan juga ada satu lagi pergerakan. Di mana Tyrant Revenge dan Tyrant Rex yang bisa dikeluarkan kapanpun. Tapi Pastor terjebak sendirian, Pastor masih ada flicker. Walaupun untuk kali ini dari Lordnya berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Boss Icon. Hanya saja lagi dan lagi Dewa mengajak mereka semua untuk bisa melakukan sebuah fight. Doma final slashnya connect. Doma masih punya satu habis Walker. Tapi Doma kali ini terkena efek dari Curse of Crow Energy Impact. Sakit banget, bahkan Sucucin satu lawan tiga. Casey berusaha untuk pergi ke area berbeda. Tapi Casey sedikit lagi yang tersisa. Sedikit lagi Veldora, bisakah dia bertahan karena Veldora kali mencoba untuk kabur dari tersebut. Mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan kepentakan karena web minionnya didorong. Veldora mulai maju di area tersebut. Oke, dan apakah memang bisa karena kalau Veldora tumbang? Wah, oke. Veldoranya tumbang. Sun Tzu-jin tidak diperbolehkan pulang karena diajak berantem terus-terusan. Masih ada Azura. Mereka semuanya berhasil kah? Tapi ternyata tidak. Tidak ada web minion. Namun di bagian sini. Guys. What happened? What? Evo Saiken. What? Lord menjadi penentu kemenangan kita kali ini untuk Evo Saiken. Lord, hey, apa ini? Ini adalah plot twist yang terplot twist, lalu diplot twist, dan pada akhirnya semuanya terplot twist, Om. Oh, apa ini? Tanpa hero, hanya Evolve Lord. Eh, tolong itu abis ini Lord dikasih jersey Evos ya. Pemain Evos ke-6 loh itu barusan. Oh, MVP-nya keluar MVP-nya nih.